Bahang kehangatan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini semakin terasa. Di Kota Baru, gabungan Badan Bukan Kerajaan NGO dari Kelantan, Penggerak Nasional Negeri Kelantan, Pertubuhan Suara Anak Kelantan Darul Naim, Watan Kuala Krai dan Pertubuhan Ikatan Muafakat Darul Naim mengambil inisiatif turun padang mengagihkan sendiri Jalur Gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Pada program itu, 620 jalur gemilang diagih kepada pengunjung dan peniaga di sebuah pasaraya terkemuka di Lembah Sirih, Kota Baru. Pemilihan jumlah jalur gemilang yang diagih adalah simbolik kepada 62 tahun negara telah mencapai kemerdekaan. Kita rasa kita perlu untuk sama-sama melibatkan diri. Kita sayangkan negara dan kita tengok sekarang ini ada isu-isu yang tak sepatutnya berlaku. Apa ni menimbulkan soal-soal perkauman ataupun fanatik agama yang berlebihan. Kita rasa kita kena kembali kepada mengharmonikan negara supaya kita boleh, lama dah kita 62 tahun dah merdeka hidup dengan aman damai, dan kita rasa unsur-unsur kita perlu kita hindar. Menurut Abdul Aziz, selain agihan Jalur Gemilang, beberapa program lain juga telah diatur dengan kerjasama pelbagai pihak menjelang detik hari bersejarah negara itu, yang diharap dapat membantu menyemarakkan semangat cintakan negara dalam kalangan penduduk berbilang kaum, terutama di Kelantan.